nama saya Mada Yuli Kristiana dari D4 Kebidanan UNS atau Universitas 11 Maret Angkatan 2019. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana itu senam hamil. Nah, sebelumnya senam hamil itu sendiri adalah suatu program kebugaran yang ditujukan untuk ibu hamil. Pencapaian itu sendiri adalah untuk mencapai kondisi ibu yang optimal dalam mempersiapkan proses persalinan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Duduklah dengan kaki diluruskan ke depan, dengan tubuh bersandar tegak lurus. Tarik jari-jari kaki ke arah tubuh secara perlahan-lahan, lalu lipat ke depan. Lakukan sebanyak 10 kali. Kemudian, duduklah bersila. Letakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Tekan lutut ke bawah dengan perlahan-lahan. Lakukanlah sebanyak 10 kali. Lakukan senam duduk bersila ini selama 10 menit sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya, cara tidurnya nyaman. Berbaringlah miring pada sebelah sisi dengan lutut ditekuk dan ditopang dengan menggunakan pengalas atau bantal. Tidurlah terentang dengan lutut ditekuk tidak terlalu lebar. Angkat pinggang secara perlahan. Lakukan sebanyak 10 kali. Jangan lupa arah telapak tangan ke bawah dan berada di samping badan. Kemudian, badan dalam posisi merangkak. Sambil menarik nafas, angkat perut dan juga punggung ke atas dengan wajah menghadap ke bawah dan membentuk lingkaran. Sambil perlahan-lahan mengangkat wajah, hembuskan nafas, turunkan punggung kembali dengan perlahan. Lakukan sebanyak 10 kali. Tidurlah telentang dengan menekuk lutut kanan. Lutut kanan digerakkan perlahan ke arah kanan lalu dikembalikan. Lakukan sebanyak 10 kali. Lakukan hal yang sama kepada lutut sebelah kiri. Kemudian tidurlah telentang dengan kedua lutut ditekuk dan kedua lutut saling menempel. Kedua tumit dirapatkan, kaki kiri dan kanan saling menempel. Kedua lutut digerakkan perlahan ke arah kiri dan kanan. Lakukan sebanyak 8 kali.
Cari posisi duduk yang nyaman. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan melalui mulut. Usahakan tetap rileks. Lakukan dalam beberapa kali hitungan. Cari posisi duduk yang nyaman. Pelan-pelan tarik nafas sebanyak 3 kali. Dan pada hitungan keempat, tarik nafas lalu mengejan ke arah pantat. Mengejan ke arah pantat. Letakkan kedua tangan di atas dada. Bukalah mulut lebar-lebar. Bernafaslah pendek sambil mengatakan hah. Hah. Lipat lengan ke depan dengan telapak tangan digenggam dan berada di depan dada. Gerakan siku ke atas dan ke bawah. Kemudian, lipat lengan ke atas hingga ujung jari tengah menyentuh bahu. Dalam posisi dilipat, lengan diputar dari belakang ke depan. Pendokumentasian. Telah dilakukan senam hamil oleh Bidan Mada pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.